Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amalia Safitri dari Tadrisita IAIN Kudus KK3 JN82. Nah, sekarang di vlog yang ke-6 ini saya akan membahas tentang menampi beras. Proses menampi beras adalah proses di mana adanya gaya dan gaya pukul 2 Newton. Nah, di sini akan saya bahas bagaimana pukul 2 Newton terdapat menampi beras dan gaya dalam menampi beras tersebut. Selanjutnya, saya akan perlihatkan bagaimana cara atau proses menampi beras tersebut. Ini adalah proses menampi beras. Nah, pada proses ini terdapat adanya gaya dan hukum 2 Newton. Gaya adalah gerakan atau hal-hal yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berhenti dari gerakan. Hukum 2 Newton adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Menampi beras ialah suatu proses pemisahan butiran beras yang kecil dan butiran beras yang besar dengan aliran udara. Hal ini telah dilakukan sejak zaman dahulu pada masyarakat yang dimana beras sebagai sumber karbohidrat bagi yang bergelombang saat proses menampi beras menghasilkan sirkulasi udara di atas bagi selanjutnya terjadinya gerakan udara menghasilkan gaya butiran kecepatan berbeda pada butiran yang berbeda menghasilkan pemisahan butir berdasarkan ukuran di mana butiran yang lebih kecil dibuang ke arah tepi bagi. Proses menampi beras sangat berguna untuk memisahkan butiran beras berdasarkan ukuran atau kepadatan, sedangkan sampah atau kulit beras yang tersisa dia akan jatuh ke bawah. Pada video ini sudah ditayangkan dua cara menampi beras. Yang pertama menampi beras secara horizontal dan yang kedua secara vertikal. Menampi beras secara horizontal adalah hasil butiran beras yang besar mengelompok ke tengah dan yang butiran yang kecil berada di dekat bagi pinggiran bagi. Sedangkan pada menampi beras secara vertikal dia akan kelihatan hasilnya bahwa kelompok butiran beras yang besar menjadi ke pojok dan butiran beras yang kecil menjauh atau dekat dengan sirkulasi udara.